puasa. Selain merupakan bulan suci umat Islam, juga memberikan banyak momen yang dirindukan. Entah itu momen bangun pagi kita untuk sahur, ataupun saat berbuka bersama dengan keluarga. Hal lain yang sepertinya sangat dirindukan adalah momen ketika kita menunggu azan maghrib, atau yang biasa disebut dengan ngabuburit. Memang sih, ngabuburit ini erat kaitannya dengan anak-anak muda yang seakan punya 1001 cara menghabiskan waktunya. Ngabuburit atau mengabuburit adalah kegiatan menunggu azan maghrib menjelang berbuka puasa pada waktu bulan Ramadan. Kegiatan ngabuburit dapat berupa banyak hal, seperti jalan-jalan, bermain, bercengkrama, mencari takjil gratis, mendatangi pasar kuliner, atau menghabiskan waktu di taman. Selain itu, kegiatan ngabuburit juga dapat berupa kegiatan keagamaan, seperti mendengarkan ceramah ataupun mengaji. Dalam bahasa Minang, istilah ini dikenal dengan malenga puaso, yang berarti melakukan kegiatan untuk mengalihkan rasa haus dan lapar karena berpuasa. Asal usul kata ngabuburit, kata ngabuburit sendiri berasal dari bahasa Sunda, burit, yang artinya waktu menjelang sore. Seiring dengan perkembangan kata ngabuburit diidentikan dengan bulan Ramadan atau bulan puasa, yang pengertiannya adalah kegiatan pada sore hari menjelang azan maghrib. Kegiatan tersebut biasanya diisi dengan aktivitas mencari takjil, belanja makanan untuk persiapan buka puasa, misalnya beli asinan, kolak, bubur manis, cakwe, dan lain-lain, yang biasanya banyak dijual orang pada bulan puasa. Dan kita nongkrong dan santai melihat keramaian penjual dan pembeli, menikmati melihat sunset sampai datangnya azan maghrib. Kebetulan setelah kami belanja makanan asinan, cakwe, lontong, dan gorengan, kita akan melanjutkan perjalanan menuju Danau Bila Permata untuk melihat pemandangan sunset yang indah. Kita nongkrong santai melihat sunset di Danau Villa Permata. Menjelang sore, matahari sudah di peraduan di ufuk barat. Warna merah merona telah menghiasi langit sebelah barat. Ini menandakan menjelang azan maghrib akan tiba. Dan suara azan pun berkumandang dengan merdunya. Maghrib pun tiba. Selamat berbuka puasa. Sudah disiapkan, ada kurma, kita makan 3 butir, tapi
Tapi sebelumnya kita harus minum teh manis anget, kemudian lontong isi sayur dan sambalnya, gorengan yang kita makan bareng-bareng nanti, kemudian cakwe yang baru kita beli. Tidak lupa juga asinan yang juga baru kita beli, yang terkenal tadi di Villa Permata. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma lakal suntum wa bika amantu wa ala rizaika aftartu bi rahmatika ya arhamar rahimin.